ini ibu, ibu. Teteh bisa gak? Ah, sorry lah. Kabutnya rusak. Soalnya ini... Hah? Jangan aku deh, dorong. 15. Pernah punya anak? Cowok, itu tuh. Cowok? Anaknya di mana sekarang? Ya gak tahu, namanya juga lahir di bidan. Suami teteh kemana? Ya nggak tahu, namanya saya punya anak mah begitu, nggak tahu udah. Udah anak lah, udah keluar, kelar apa? Suami ntar kayak ingat anak aja ya. Ya nggak tahu, namanya jodoh kali ya. Jodoh sama siapa? Ya nggak tahu, namanya saya cak mau ganteng ya, orang ganteng udah merasa. Sekarang gini, jadi alhamdulillah teman-teman kita sudah sama ibunya Tenur di tempat kakak Tenur ya, ibu ya. Ibu, aku mau tahu bu, maksudnya pertama kali Tenur seperti ini tuh bisa diceritakan nggak gitu kronologisnya gitu? Bisa, pertama lagi sekolah. Lagi sekolah tuh namanya orang tua ya, anaknya pengen sekolah, dia sekolah tuh udah cowok banget. Oke. Okay. Itu sekolah SMA, SMP? SMA, setahun lagi. Sama cowok. Kan orang tua kan biar anak sekolah biar lulus ya. Terus saya udah sebodoh, saya udah tunggu biarin aja, udah kecapean. Itu. Pas itu. Terus ini. Udah kawin sama cowok, nikah sama kakak iparnya. Oke, okay. Maksudnya apa, nikah kan, sama kakak iparnya itu siapa? Kakak ipar cowoknya dia. Nikah tuh orang tua nggak tahu. Cabe-cabean tuh nikahnya kali ya. Oh, nikah cabe-cabean. Iya, di sana nikahnya di keluarga cowoknya. Itu posisi Tenur masih sekolah? Masih, udah nggak lulus. Iya, maksudnya? Nggak sekolah, udah. Iya, maksudnya masih sekolah? Udah, dapat PKL, udah gaji. Nggak sekolah, udah setahun. Oke. Iya. Terus? Terus sih itu sebodoh, orang tua udah sebodoh dan yakin begini sebodohin. Udah kecapean ngerasanya di belakang ini rasanya. Berapa tahun yang lalu itu bu? Maksudnya mengalami seperti ini kak? Udah ada kali 10 tahun. Soalnya banyak cabangnya. 2017 terus kalau gaun pelajaran mana? Soalnya sembuh. Ini keren lagi sih. Dari daerah, rumah sakit daerah, di situ. Pernah di situ. Kan dirawat. Terus kayak gini lah. Dirawat dari Rangkas, Mbak. Sebulan. Masih ketawa, makannya enggak tolongan. Mukanya udah kayak panci kayak nang. Oke. Terus dibawa rumah sakit daerah sama ini. Udah di ini di scan, enggak ada apa-apanya. Ada fotonya scan, enggak ada apa-apanya. Nah, berarti nikahnya tahun 2017. 2014. Nikahnya beda berapa bulan sama saya doang? Nikahnya. Cuman dia nikah sama alumni dari Malang. Nikah sama cowok namanya Junot. Perjuangan dia. Kayaknya sama tahun baru Islamnya. Terus dia mungkin kalau berantem dibelain sama abang iparnya namanya Nanda. Nah, Nanda itu kan nikahnya. Pokoknya di diiniin uang. Semisal yang dikasih ini duit apa kata dari cowoknya. Dari kakak ipar. Sama berarti dua kali dong? Iya, dikasihin duit apa ipar sama ipar? Lah, kok bisa ya? Ya, makanya lahir di begitu. Oh gitu ya? Namanya suruh kesini dah. Gitu. Cek, kelahiran orang, gak lepe. Dia nikah sama abang Islam, mau ke Islam tuh, tanya. Punya KTP, lihat dah.
Pokoknya cowoknya tuh yang biru muda blangkonnya itu dia udah posisi hamil, cuman si Nandang itu ngakol itu anak saya. Dia mah katanya banyak yang jelas orang tua di Cirebon bapak ada kan gak tau menang ngurusin dari kecil gitu ya kan. Pas sana minta dinikahin di sini udah daerah banjir ya. Dia nggak nikah ulang, nggak datang ke Cirebon lagi karena suaminya mungkin bilangnya nggak punya biaya ke Solo. Terus dia hamil lahiran, nggak lama stres dulu sebetulnya sering ngebantingin lemari. Aku dulu lebih parah sampai dirantai dulu mah karena dia sering ngamuk. Oke. Nah suaminya sabar. Dirantai, emang mau dirantai? Sabar kan harus ngurusin, harus ngobatin, nggak lama sembuh. Nah abis sembuh baru berapa bulan hamil lagi yang anak kedua cewek itu. Tapi yang anak kedua itu dari yang pertama kan? Iya, itu ada yang ini. Yang kedua juga. Kan dia udah posisinya udah nikah malahan. Yang pertama udah nikah juga kan sih. Nikah nggak ada kita yang tahu. Cuman dia yang ngurusin si Nandang itu pernikahannya. Karena dia kan istilahnya kayak orang tua dia. Orang tua cowok itu yang ngurusin dia, perabotan nanti dia. Lama-lama sering berantem. Yang belain abangnya, anak atas suaminya. Mungkin udah ambil aja kalau mau. Diambil beneran kan. Dikontrakin di daerah mana katanya cerita. Kayak ada mistisnya, tapi kita kan nggak tahu juga karena kan orang Banten juga ini. Si cowok dulunya. Kita nggak tahu juga ya. Oke. Tapi sekarang masih komunikasi. Maksudnya pihak keluarga Tete Tenur sama pihak yang di Banten. Kemalam nelpon saya suaminya. Kan udah pas menurut para begini anaknya tadinya satu emang udah diambil cowok pas sering ngamuk kesian kan sering dibantu nah, kalau udah sapi terus diambil emang sama cowok yang namanya lupa kan bukti nah yang terbaru itu bener baik setiap hari dibawa kemana kalau kemarin bawa kan kesian ya kasian, nah, kita sebagai keluarga WA kan keluar pas suaminya nggak pulang-pulang kan pikiran kita pasti suaminya udah kerja nikah lagi ternyata benar lah kemarin lo jadi kain anaknya gitu. Diambil juga yang cewek ya. Diurusin dia. Nah sekarang kayaknya dia ngerasa nggak sanggup, capek mungkin namanya nggak ada yang namanya suaminya ngurusin anak dua mungkin. Terus malam nelfon saya dia minta nanyain lu punya HP enggak, kan tadinya dia punya sering nelfon. Oke. Tapi nggak pernah pulang. Berarti secara garis besar ini nggak ada saya AB, kamu darahnya kok kali ya? Iya. Saya mau udah dicek. Ya udah, kita udah tahu dari anak, keluarga. Gitu. Ya, kita udah tahu dari keluarga Kakak Amel ya. Ya Kakak Amel, makasih atas infonya sama Ibu juga. Ini insya Allah akan kita tindak lanjuti juga. Cuma nanti kita akan pikirkan juga sama tim. Tapi untuk step pertama ini kita mau coba ajak komunikasi lebih intens untuk hari ini. Untuk hari ini kita mau bawa dulu, kita mau ajak tempat-tempat yang buat biar dia gembira lah gitu. Kemana? Kemarin pernah ke Taman Limo, sebelum November 2017 main ke Jatiwangi. Taman Limo sama anak cewek sama kakak saya. Taman Limo ada apa? Ya ada tukang apa bakar ikan mas itu pakai madu. Tahu kamu ya, Taman Limo? Ikan bakar. Tahu nggak Taman Limo? Tahu. Jadi nggak bisa. Teh, kan sekarang lagi PPKM. Iya. Terus kemana nih? Ya nggak tahu. Saya mah. Teteh sukanya apa? Sukanya apa? Ya sukanya apa? Apa sukanya? Sukanya duit banyak. Duit banyak. Kalau mau makan mie ayam tuh katanya tuh. Iya duit banyak. Makan emang apa hidupnya? Kematian. Kalau duit banyak, kalau Tenur punya duit banyak mau diapain? Ya saya punya bisa DP modal kerja. Emang tambah panjang apa-apa nggak pakai duit. Punya duit banyaknya mau berapa? Ya berapa? 100 juta kalau paling banyak. Orang hidup teh. 2 juta ya. Kalau Tewati 2 juta cukup ya. 900 DP awal hidup. Namanya
Mana? Nanti kan matanya diambil tuh sama Tendo. Pakai jangan deh. Jangan deh. Begitu. Mana? Tendo, Tendo suka katanya dikasih ke Tendo. Apa? Ada nggak yang orang banyak katanya? Yang orang emas. Kalau itu kolor emas. Kolor emas. Bukan kolor emas, warna emas. Itu dikasih Tendo dikasih gak? Enggak. Kamu pelit. Makanya aku. Pelit aku ini mah katanya enggak dikasih. Pelit. I did a